Assalamualaikum semua, selamat datang ke Talk of Tech. Dan hari ini saya nak review sebuah sedikit, iaitu tentang konsol Nintendo yang orang selalu sebut-sebut Gintik. Orang yang cakap Gintik ni adalah Micro Genius. Seperti yang korang tahu, awal-awal tahun 90-an dulu, hujung 80-an macam tu, industri video game dekat Malaysia ni makin berkembang dan orang pun dah mula main game. Walaupun Atari dah keluar pada tahun 1976 dan ke atas sebelum tahun 80-an, seperti yang korang tahu, industri video game berkembang pada tahun 85 dan ke atas, terutamanya di Jepun lah, di mana Jepun potong market US sepenuhnya. Apabila US gagal untuk mengeluarkan konsol yang dapat satu improvement yang besar lah dari segi grafik, dari segi gameplay. Kalau korang tengok Atari tu, dia punya game sangat simple dan diorang tak berkembang di era itu. Dan terjadilah market crash pada tahun 1983, di mana bermulanya era Nintendo mula mengeluarkan konsol mereka pada waktu itu, iaitu Famicom, pada tahun 1983, sebagai satu konsol entertainment di rumah lah, untuk luangkan masa yang lapang sebab waktu kerja, something macam tu, dengan keluarga, beriadah bersama keluarga dengan permainan video untuk family lah. Itu sebab dia panggil Famicom. Tapi apa yang korang tak tahu ialah, di Malaysia mulanya ada video game ni apabila terkeluarnya satu konsol yang bernama Micro Genius. Kalau korang nak tahu, Micro Genius asal-usulnya adalah daripada Famicom. Dia menggunakan komponen yang sama dalam Famicom, termasuklah slot cartridge dia dan design-design yang dikeluarkan. Yang korang tahu, Micro Genius keluar banyak design. Aku tak simpan semua Micro Genius yang pelik-pelik, terutama yang rupa macam NES dan yang macam kereta, orang panggil Super King. Kalau korang nak tahu, Nintendo telah pun membuat beberapa generasi konsol sepanjang daripada 1983 sehinggalah sekarang, sehingga yang korang tahu Nintendo Switch sekarang kan. Okey, daripada base cartridge sampailah ke disket, sampailah ke CD base, DVD base, CD base, dan macam-macam lagi lah. Okey, jom kita tengok konsol yang pertama diorang keluarkan, iaitu memang buatan daripada Jepun sahaja, maknanya Japan region only, tak release dekat US. US keluar 2 tahun selepas production Famicom mula popular di Jepun. Di tangan saya ni adalah Nintendo Famicom, atau nama penuhnya adalah Family Computer, yang dikeluarkan pada tahun 1983. Dan ini adalah konsol yang kata pertama 8-bit yang keluar dalam market Jepun lah. Kenapa ia dipanggil first konsol untuk 8-bit? Walaupun Nintendo sebelum-sebelum tu pernah keluarkan beberapa sistem yang seperti Atari, seperti TV Game 6, TV Game 8 atau TV Game 3, something macam tu. Aku tak berapa tahu sejarah Nintendo sebelum daripada Famicom ni. Jadi Famicom ni adalah konsol pertama yang bermulanya era konsol wars, di mana market US sangat jatuh disebabkan Atari, Atari ColecoVision, MagnaWorks Odyssey dan beberapa konsol-konsol lain yang dipanggil sebagai Pong. Jadi kalau korang nak tahu, Nintendo Famicom ni menggunakan base cartridge seperti mana yang saya tunjuk ni. Ini adalah cartridge base. Seperti yang saya ceritakan tadi, Micro Genius adalah asal-usul daripada Famicom sebenarnya, yang dikeluarkan 1983 ini, di mana cartridge slot dia memang sama, sepijik 100%. Even dia punya board pun lebih kurang sama saja, sistem dia sama. Cuma Micro Genius ada satu kelemahan di compare dengan Famicom ni, adalah di mana bila korang main, bila korang adalah collectors, korang akan main satu-satu konsol, korang akan rasa konsol Famicom akan run pada full speed dan Micro Genius akan run pada speed yang agak slow sedikit. Mungkin dari segi sistem dia, sebab yang ini adalah NTSC punya base, di mana NTSC base adalah 60Hz, di mana Micro Genius adalah PAL system yang run pada 50Hz. Game-game Famicom adalah macam ni. Dia mempunyai bentuk cartridge, dia dalam cartridge base dia ada chip bawah ni. So ini adalah Famicom punya cartridge, yang ini adalah original punya. So ini adalah satu compilation tape 20 game dalam satu. Biasanya Micro Genius punya user, dia akan beli tape compilation, di mana tape ni merupakan tape bootleg, di mana korang boleh muat 20 game dalam satu cartridge ni yang dah di pre-install kat dalam ni. Dia ada ROM chip dekat dalam ni yang boleh korang access 20 game. The original Famicom, satu tape adalah satu game, dia tak ada campur-campur, maknanya single title in single tape. Jadi apa bezaan antara original dengan tape bootleg?
tape original seperti yang korang tahu satu cartridge adalah satu game. Tape bootleg ada juga yang datang satu game dan satu cartridge. Tapi mostlynya orang nak jimat dan korang bayar harga yang berbaloi, korang nak game yang banyak lah dalam satu tape. Dan ada yang menipu sampai 99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 9
beberapa konsol yang agak rare yang saya sendiri berada, iaitu Twin Famicom, di mana konsol Famicom bergabung dengan disk sistem macam saya tunjuk tadi tapi dalam satu konsol seperti gambar yang saya tunjuk ni. Dan lagi satu adalah Famicom Titler. Famicom Titler samping macam tu. Dia merupakan satu Famicom machine yang besar tapi dia tak ada disk sistem. Kalau korang jumpa kat Japan, Sharp Titler ni if not mistaken dia dalam 120,000 yen. Agak mahal. Dan siapa yang ada konsol tu, tolonglah jangan jual. Kecuali korang betul-betul terdesak, korang perlulah jual kat collector ke something. Sebab orang biasa takkan hargai konsol tu. Tak nak cakap banyak lagi, jom kita teruskan dengan US version. Okay, recently during MCO punya period ni, memang saya ada pick up beberapa barang lah. Tapi game saya tak banyak lah. Cuma just upgrade konsol yang ada, iaitu NES. Ya, saya dapat yang box punya. Sebelum ni saya ada yang NES tapi yang loose punya saya dapat kat junk shop. Dan ini adalah NES yang pertama saya, iaitu metal version. Kalau korang tengok luaran ni, ya, brown, big brown box. Ini bukan big brown box eh. Okay, big brown box adalah game yang paling awal pernah ada. So Nintendo ni dapat daripada junk shop yang bernilai berapa ya masa tu, dapat rasanya RM30 dan dalam kondisi tidak working, tak berfungsi. So apa saya buat ialah, disebabkan dia tak berfungsi, bukan tak berfungsi, tak menyala, tapi dia menyala, cuma dia ada blinking red light. Okey, NES dikeluarkan pada tahun 1985, di mana 2 tahun selepas Famicom berjaya dijual dengan banyak dekat Japan. Adakah NES ni satu konsol yang berjaya di US? Ya, ia merupakan salah satu konsol yang paling berjaya dekat US setelah berlakunya market crash pada tahun 1983. Maknanya Nintendo mula take over market. Atari, ColecoVision, Magnavox semua potong habis, jantar habis. So jadi salah satu culture baru dalam masyarakat US untuk bermain Nintendo. Sama ke kata yang NES dengan Famicom? Jawapannya tak sama. Disebabkan mereka ada pin yang berbeza untuk region lock. Maknanya purposely untuk region lock supaya Famicom tak boleh main NES dan NES tak boleh main Famicom. Bagaimanapun, MicroGenius telah keluarkan adapter untuk convert NES punya game boleh main dalam MicroGenius, di mana ia merupakan Famicom punya platform. Dan Famicom punya game boleh convert ke NES supaya Famicom punya game boleh main pada NES. Menarik kan? So kata NES ni macam mana? Dia berbeza, sangat berbeza dengan Famicom lah. Di mana NES ni juga terdapat bootleg tapi tak sebanyak Famicom. Famicom boleh terkenal dengan bootleg sebab MicroGenius, dan ada juga certain company di luar sana seperti macam Dendy untuk pasaran Hong Kong dan beberapa company-company lain di luar sana membuat Famiclone. Cartridge clone dia keluar, konsol clone pun dia keluar sekali. Seluruh dunia menikmati konsol yang original dan tidak original sebenarnya. Okay, in comparison antara NES dan Famicom adalah ni cartridge dia. So korang boleh tengok, ini adalah Famicom dan ini adalah NES. NES mostly dia punya tip panjang macam ni lah. Sebab dia masuk daripada depan, dia panggil front loader instead of top loader macam Famicom. Di mana NES kemudiannya keluar macam family computer AV tadi, AV Famicom tadi, untuk buat top loader. Which is produk tu agak flaw sebab keluar pun waktu selepas 16 bit dah keluar. Di mana Super Famicom, Super Nintendo semua dah. Kalau korang tengok, nampak macam sama. Tapi sebenarnya NES lebih lebar sebab, okay korang tengok, kaki Famicom panjang ni dan NES ada panjang ni. Maknanya seluruh size Famicom tu, luaran Famicom tu adalah NES punya pin chip. So tak samalah compact tu dengan Famicom. Okay, itu sahaja kot untuk episod hari ni bagi Nintendo punya serba sedikit sejarah. Dan mungkin akan disambung dengan Super Nintendo punya sejarah selepas ini. So stay tune dan jangan lupa like, share dan subscribe channel saya. Assalamualaikum.